Hurra. Cringe, cringe, kamu cringe. Dan untuk masalah yang itu, aku enggak perlu menjelaskan karena bakal dijelaskan oleh my bro Fasta Cruz ya. Ya, silakan jelaskan. Acus. Yap, dan bagi kalian yang masih enggak tahu dia ini kitnya apa, jadi si Ito ini adalah karakter Geo dan dia ini kitnya DPS ya. Terus untuk masalah senjata, dia ini Claymore. Terus untuk masalah penjelasan talent, aku bakal jelasin satu persatu dimulai dari normal attack-nya dulu. Normal attack-nya ini dia ada 4 consecutive strike, jadi 4 hit. Di hit kedua dan keempat, kalau nge-hit kena musuh, itu bakal nambah superlative strength sebanyak 1 stack. Untuk masalah stacking-nya, maksimal 5 stack. Nah, kalau semisal kalian punya stack, ya ini nggak bakal nge-consume stamina sama sekali. Oh, nggak nge-consume stamina sama sekali. Oke, ya seperti itulah. Itulah untuk masalah auto attack. Dan ini menurutku penting untuk dinaikin sampai atas-atas ya. Karena ini anggapannya kayak Xiao yang dimana Qune itu cuma kayak nge-convert damage jadi Geo dan ya pastinya jadi lebih gede. Tapi tetap aja scalingnya ya harus kamu naikin. Nah, jadi nanti untuk masalah talent yang AA ini ya pasti dinaikin sampai 9 atau bahkan di crown sampai 10 ya, silahkan. Sedangkan kalau kalian nggak punya stack, ya itu cuma perform kayak satu hit muter gitu, cerk gitu udah selesai, nggak ngapa-ngapain. Sedangkan kalau begitu kalian punya satu aja nge-stack, itu kalian at least bisa langsung kayak yang ngehantam ke lantai atau ya itulah, tergantung sama animasinya itu nanti. Setelah itu juga, kita juga bakal bahas E-nya, yang dimana E-nya ini... Ya... Yeah. Terus untuk masalah ini ya kalian tahu lah ya, mengeluarkan hewan berkaki 4 bertanduk joget-joget yang minta disawer. Dan ujung-ujungnya dia bisa nge-attract musuh untuk kayak nyawer dia. Dan nanti kalau misalnya hewan berkaki 4-nya ini disawer, ya itu nih semakin ngereok ya. Ngelining ini langsung ya, kayak gitu. Dilanjutkan oleh penjelasan Bung Fasta ya, Bung Fasta. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya juga, E-nya ini dia kan nge-cache usinya itu tadi, dan begitu usinya itu nge-hit musuh dar gitu, misal dar, itu udah nambah 1 stack. Terus ada satu cara lagi yang dimana usi kalau HP-nya udah habis, ya itu kan masih itu sampai sakit. Yes, bacot ya, lanjut. Lanjut aja. Kalian kan sudah tahu masalah scaling-scalingnya. Ya wis. Oh ya, apa ini? Uptime E itu termasuk bagus ya, dikarenakan cooldown sama durasinya itu cuma selisih 4 detik ya. Intinya kayak gitu. Sesuai lah ngomongnya yo. Terus untuk masalah Q yo. Ah, jelas toh, wis jelas ngene, enggak apa pentungan. Nah, itu nanti langsung berubah tambah sakit ya, seperti yang tak bilang tadi lah. Terus setelah dia mode yang gini, awalnya kan untuk di tadi aku lupa jelasin di auto attack nya itu bakal dia nambah stack-nya itu di hit kedua dan keempat. Nah, ini aku salah jelasin. Itu maksudnya jadinya ditambahin, jadi semua normal attack-nya itu bakal nambah stack-nya si itu. Kalau lagi di mode Q-nya ini. Nah, itu sih bener. Nah, wis, Bang Fasta ngono sosoan kamu ya, menggaget padahal salah, banyak salah-salah. Halah, wis. Lanjut. Ini nge-convert normal charge dan plan attack-nya itu ke Geo damage. Jadi mirip banget sama si mungkin Noel atau Diluc ini kan kayak gini. Terus untuk masalah yang berubah apa, stackingnya itu bakal... Nah ini toh, salah toh aku, ketika Q stack bisa didapat dari hit ke 1 dan 3 bukan 2 dan 4. Wes, pensiun! Oh, nge-convert 80,6% defense-nya itu di level 6 ke attack bonus dan dapat attack speed bonus. Ya, ini jadi nanti pas kamu... normal attack atau charge apapun itu attack speed-nya nambah durasi dan kawan-kawan energi cost di 70 ya, ini agak berat. Tapi berhubung nanti di masalah tim komnya dia ini lebih ke mono Geo, jadi untuk masalah energi cost dia ini nggak bakal jadi masalah besar. Bener. Tapi ujung-ujungnya nanti masalah artifaknya, terus nanti ada constellation dan apa semuanya mempengaruhi dengan masalah energi cost ini bakal isu atau enggak. Oke, langsung lanjut aja daripada kalian dengerin bacotannya yang kepanjangan ini ya. Nah, terus lanjut ke talent-nya. Talent-nya ini benar ya aku jelasinnya. Akan jadi isu sama sekali. Terus untuk masalah A1-nya, dia ini
ketika ngecar stack yang ada stack ya, itu namanya jadi Arataki Kesagiri. Jadi itu nanti setiap nge-slash dia itu increase attack speednya untuk next slash-nya itu sebanyak 10%. Pertama ngepuk itu agak pelan, kedua makin cepat, ketiga makin cepat, keempat makin cepat, kayak gitu guys. Nah wes detail kan, jelas toh. Lanjut pasif yang empatnya, Arataki Kesagiri damage is increased by 35% of Arataki Itos defense. Jadi intinya, like kalian mau nge-build ini jadi DPS, ojo males asenon, like enggak ini enggak apa, pukulanmu yang ini-ini ini tidak mereok musuhmu kayak wih geli wis wajib ya, wajib jelas. Makanya tadi yang di review sampai level 90 punyaku Sumarko itu nih, itu baru gas. Oke, pasif 4 selesai. Pasif talent, ya aku menjelaskannya ini cringe lah pasif talent, ya dengarkan. Ya ini tukang tebang pohon lah intinya. Untuk nah, jadi tukang pohon lah ya, nebang kayu, tapi ya tidak lucu, garing. Lanjut untuk masalah constellation. Jelasan constellation-nya, menurutku dia ini karakter bintang 5 yang constellation-nya bagus ya so far, dan aku bakal jelasin dari C1-nya. C1-nya itu anggapannya ketika kalian multi, kalian bakal dapat free 5 stack. Tapi caranya gimana? Jadi begitu kalian nge-cash itu langsung dapat free 2 stack. Dan setelah 1 detik kalian ada di mode ultinya, itu bakal dapat 1 stack superlative strength itu setiap setengah detik selama 1,5 detik. Jadi ini ya intinya lah, kalian merasa bulat, begitu kalian nge-queue itu langsung dapat 2 stack. Terus nanti seiring waktu nanti bakal ada nambah stack sendiri. Jadi nanti tiba-tiba stackmu langsung naik banyak gitulah. Kamu lebih gampang untuk main charge, kalian enggak perlu ngepuk-ngepuk kebanyakan normal attack. Intine tambah DPS lah intine C1-e. Jadi like ditanyain bagus atau enggak, ini bagus. Terus untuk C2-nya, ya ini bakal berkontribusi ke tim yang dimana setelah nge-use Royal Descent ini atau ultinya ini, party member itu yang elemennya juga geo bakal nge-decrease skill cooldownnya. Salah penerangan C2 yang ini, salah kaprah. Ini sebenarnya adalah semakin banyak geo member yang dibawa ke partimu, alias semakin timmu semakin mono geo, ngefek ke itonya itu semakin tinggi. Jadi anggapannya lah kamu cuma bawa satu geo, jadi itu plus bro atau plus siapa, pokoknya main 2 atau geo nih, berarti nanti di C2 nya ini dapat pengurangan cooldown sama refund energinya itu cuma 1,5 plus restore energinya ini cuma 6 gitulah. Maksimalnya ya di 4,5 detik pengurangannya sama 18 maksimal refundnya. Itu yang C2. Terus untuk C3 dan C5 itu bener. Masalah C3 dan C5 gak mungkin salah forward ngebus level E dan Q-nya. E-nya yang di C3-nya. Terus untuk masalah C4 penjelasannya si Fasta Kun ini bener kok. Ya. Terus untuk masalah C4-nya, ya ini begitu ultinya selesai, itu bakal nge-buff party member sebanyak 20% defense dan 20% attack selama 10 detik. Dan untuk masalah C6-nya, ini buff untuk itu sendiri yang dimana charge attack stack yang ada stack-nya itu, atau Arataki Kesagiri itu bakal dapat tambahan 70% critical damage. Dan ada 50% chance ketika kalian nge-hit, itu nggak nge-consume stack-nya itu. Nggak perlu ngumpulin stack. Ya, intinya bukan nggak perlu ngumpulin stack ya, tak benerin dikit. Less chance, apa ya? Maksudnya kayak waktumu jadi lebih hemat, nggak perlu kayak ngumpulin stack terlalu lama, kayak sebelumnya harus ada string-nya apa, C6, wis pokoknya kamu merem pokoknya. Oh, sepertinya aku sudah nge-hit sekali. Sepertinya aku masih hora-hora, ya udah tak tahan aja. Kalau enggak ya udah tinggal gepuk-gepuk dikit lagi. Nah, kayak gitu maksudnya C6 itu. Dan yang pastinya gepukannya semakin sakit ya. Weapon dan artifact. Di sini aku bilang ada 3 pilihan. Bintang 5 Red Horn jelas nature toh. Serpent Spine ini bagus. Terus White Blind ini juga bagus. Tapi yang aku lupa adalah Serpent Spine kalau dibarengin sama Opulent, artifactnya bakal bertolak belakang. Jadi
itu sebenarnya enggak apa-apa, cuma maksudnya maksimalnya itu setelah rotasi kedua dipakainya. Terus tambahan juga untuk bintang 5-nya, selain Redhorn, Stone Tracer itu sebenarnya kalian bisa pakai Greatsword ya. Bagi kalian yang bilang kayak wah Skywardku iki tak gawe sopo, itu sebenarnya bisa. Kenapa kok Skyward masuk perhitunganku? Karena nanti ujung-ujungnya kalau di C0 dia kan masih butuh partikel banget kan. C0 sama C1 lah menurutku. Itu masih kayak butuh partikel banget, ada energi issue, kecuali kalian nyampe C2 kan udah bisa dapat refund energi itulah. Nah, makanya di sini perannya si Skyward itu penting banget. Jadi kalian tinggal pakai itu, ER udah tercukupi banget, dan kalian enggak usah nanti nyari substat ER-nya kayak gimana, kalian wis pokoknya fokus ke defense, crit rate, crit damage. Nah, kayak gitu. Terus untuk masalah artifact-nya, kita dengarkan penjelasannya Bang Fastakun lagi sih. Nah, ini. Nek pakai hybrid yang lain-lain enggak perlu. Terus untuk masalah stat yang diincer, kalau dari Sign of Yon-nya kalian bisa pakai defense. Terus untuk masalah goblet-nya geo damage bonus, dan sedangkan untuk topinya pakai critical damage. Kenapa kok enggak pakai defense? Karena nanti diminishing return. Defense-nya itu mending kalian nyari di substat. Terus substat. Nah, terus untuk di substat yang diincar, ini kalian bisa ngelihat ada defense percentage, crit rate sama ER. Nah, ini pengecualian kalau semisal kayak yang tadi kalian enggak pakai Skyward, terus misal kalian masih C0, itu aku lebih prefer kalau kalian mau nyaman ya mainnya. Aku saranin ER kalau bisa di 130%, terus baru kalian itu setelah itu udah tercukupi kalian bisa nyari defense sama crit rate itu tadi. Dan crit rate ini lagi-lagi udah kebantu sama ascension statnya kan, jadi kalian gak perlu apa ya terlalu pusing lah, udah kebantu banget kan soalnya. Itu unforged gak disebut, sedih. Aku udah mikirin kalau misal kamu punya WGS atau unforged sebenarnya bisa WGS ini tapi kurang ya. Unforged itu bisa kalau kalian punya jungli atau semisal kayak punya kayak ya intinya lebih kayak ke arah like kalian punya jungli. Like kalian enggak punya jungli, unforged itu pasifnya enggak kemakan, itu yang enggak aktif, itu yang pertama. Terus yang kedua, second statnya pasifnya attack itu kayak kurang gitu loh. Jadi kayak ya why gitu loh, ngapain. Unforged bisa tapi kayak ya aku masih prefer ke Redhorn sama Skyward. Cuma bukan berarti enggak bisa. Terus ini langsung lanjut ke tim kom ya. Malah adalah dia ini party monogeo, dan ini adalah party yang tanda kutip kalau kalian hoki banget bisa sampai kayak gini, silakan. Ini aku udah ngetes gila-gilaan banget ini guys, karena jungle-nya nge-shred, nge-shred resistance geo, terus itonya sebagai DPS, terus albedonya sebagai sub DPS, dan hero-nya sendiri ini buat buff defense-nya. Nah, ini antara kalian hoki atau ya. Ya ini anggapannya aku flexing lah waktu itu, tapi flexingku ya tidak ada nyawanya ini. Wis kayak oh ya ini timnya mahal banget. Halo wis. Tim Geo Bros masih best timnya kah? Iya. Menurutku Geo Bros masih best tim sih. Terus ini sama jangan lupa ini. Kalau timnya kayak gini, aku kalau enggak salah nanti atau sebelumnya atau sesudahnya, pokoknya aku sempat mention dia itu bakal kayak timnya itu mahal banget ya. Itu sebenarnya enggak terlalu, maksudnya kayak dapetin karakternya iya, tapi lah untuk masalah investment rate-nya sebenarnya nanti kayak di hanya di itu sama kayak paling di siapa albedo kan, kalau misalnya masih geobro kayak gini kan. Si Zhongli sama Guru lo enggak terlalu high invest. Zhongli ya kamu tinggal full melelit selesai wis. Terus alternatif 3 geo plus healer, menurutku ini masih bisa karena kalian langsung dapat double buff attack-nya lah, enggak salah masih kepake kok. Sama apa? Kayak sama Bennett, terus sama kayak siapa lagi ya, healer macam-macam sih. Loh, Bang, lah aku wis punya guru C4. Bisa tapi kurang kenceng aja lah, kalian mainnya terlalu hora-hora ya. Terus itu sama selain party ini yang 2 geo 2 elemen ini, Bennett Xiangling ini bisa. Terus aku baru ingat, like kalian pakai itu sama si Zhongli, terus ada 2 elemennya ini ganti elektro, jadi ganti Beidou Vishal, itu sebenarnya masih bisa. Aku di sini salah jelasin karena aku lupa kalau Beidou itu bisa di trigger dari charge attack ya, yang dimana ya bisa atau berarti wong ada itu.
Terus official ini sebenarnya apa ya, bisa dimasukin di timnya dia, cuma kalau official kalian sudah C6 itu baru kayak nggak bisa apa ya, nggak bisa ke-trigger secara maksimal. Kalau nggak C6 yo sama aja toh, soalnya kan yo paling nembaknya mek tul dibanding kalau C6 kan harus trigger normal attack biar cucut. Nah kayak gitu, ini kayak gitu. Traveler Geo masih bisa masukkan yo, Traveler Geo bisa, masih bisa menggantikan ya. Jadi semisal kamu bilang, oh bang aku cuma punya Ito terus sama sama Goro mungkin, karena kan kamu sama Goro di yang kali ini kan ada Goro. Nah terus satunya lagi tak gantiin GOMC, sebenarnya bisa, cuma itu jadi Ito hyper carry kan ya, bisa, tapi ya Ito hyper carry yang dimana ya gak gampang gitu loh. Sedangkan like, misalnya kamu punya kayak si Albedo kan AOE nya juga ada gitu loh. Sedangkan like, misalnya kamu cuma bener-bener Goro plus GOMC ya, anggapannya kayak buffer damage dari GOMC yo okean, gak yang sakit ya, hyper carry nya dari sini doang gitu loh. Terus untuk masalah rotasi, ini mungkin aku lebih jelas kalau aku jelasin in gamenya aja. Ini lebih ke rotasi, sama aku mau jelasin ada attack string yang sebenarnya bisa kalian pakai buat maksimalin stackingnya ya. Terus benernya deh, attack stringnya aku notice kalau misal kalian nih pakai combo NA1 terus langsung nge-Q, dan maksudnya pas NA1 itu ada kayak hit lagnya terus kamu Q, itu bakal ada kayak tiba-tiba stack-nya aku keisi. Ini tak peragain aja. Nah, terus tak langsung toh stack-nya wis keisi 1. Nah itu nanti penting buat combo stringnya dia. Normal attack ke satunya kan seharusnya nggak kehitung stack kan, lah ini kok malah ada stack ya. Ya ini justru yang kalian abuse ini, dan itu jadinya kalian nanti bisa NA1 pas ada kayak hit lag-nya, pas kalian pokoknya dengerin di headset itu kayak buk, nah itu langsung Q, nah nanti langsung ada stack-nya itu. Terus bagusnya like, misalnya kalian jadi ini tadi kan kamu ngelihat selama aku nge-cube, kalian notice kalau aku bisa ngedua kali E-nya itu kan, dan itu lagi di mode Q-nya. Jadi pertama damage-nya nambah, dan juga untuk masalah QE itu jadi gampang keisi karena energi apa, regen-nya, energi partikelnya itu keluar terus dapat didapetin ke itu. Dan ini sangat membantu kalau itu kalian belum C2, C1, C0, ini sangat membantu. Langsung ke kelebihan dan kekurangan ya. Jadi aku langsung aja. Intinya adalah kelebihannya dia itu lebih ke DPS Geo yang bagus sih ya. Kalian bisa ngelihat sendiri barusan itu aku lumayan kan ngangkat. Terus build-nya ya simple. Tadi ada yang bilang toh wisan, artifaknya wis gitu-gitu tok, senjata wis gitu-gitu tok. Kekurangannya resource-nya mahal sebenarnya iya, cuma kesalahanku di video ini ya kayak yang tadi tak sebutin. Sebenarnya ndak empat-empatnya harus diinvest, tapi cuma si Ito sama si Albedo kalau emang bareng Albedo. Kalau misal bareng si kayak Jungli sama gurunya itu ya kayak yang tak bilang itu sebenarnya murah. Hero yang selfish ya, tim ndak fleksibel juga. Sebenarnya bukan ndak fleksibel, kurang fleksibel. Terus yang party member harus ke build itu ya, yaitu apa ya? Party member harus terbuild itu sebenarnya ndak terlalu sih, cuma paling ya Albedo doang itu. Resource mahal ini ya lebih ke ini sih, naikin itonya harus lumayan tinggi untuk masalah talentnya itu tadi. Sama ya gacha hero-nya ya. Ya paling kayak gitulah. Jadi untuk masalah itu, lah misalnya kalian juga masih bingung-bingung mau nanya apa, ya silahkan chat aja. Terus ya, terima kasih, sampai jumpa. Selamat istirahat juga bagi kalian yang mau istirahat atau mau mampir ke channel-channel yang lain yang juga nge-live, silahkan diperbolehkan. Sampai jumpa di video atau stream. Bye-bye.